Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat dan happy-happy selalu. Jadi, di video kali ini, gue mau bakal bikin video unboxing lagi. Kali ini video unboxing itu adalah sangat spesial karena aku sangat menginginkan barang ini. Sejak apa sih namanya tuh, di awal tahun ini, karena gue udah incer banget nih ini barang, tapi harganya tuh astaga-naga mahal banget. Tapi berhubung kemarin, kan sekarang tuh Essence itu apa sih namanya lagi sell gila-gilaan sampai 70%. Dan kalau kalian yang nggak tahu Essence, jadi Essence itu adalah kayak online shopping gitu yang base-nya dari Kanada in Montreal. Ya, jadi dia itu tuh pokoknya base online shopping yang semua barang-barang branded ada di situ dan barang-barangnya tuh unik-unik yang ada di situ. Jadi nggak terlalu mainstream. Nah, jadi kemarin gara-gara gue udah sering beli beberapa barang di Essence. Dan jadi kemarin gue dapet kesempatan dari Essence dapet private sale gitu buat barang yang gue mau ini, dan akhirnya yes, dan apa sih namanya, dan diskonnya tuh hampir $1000. Lumayan banget kan lo sampai $1000, tapi ini sale itu cuma private sale doang, jadi cuma beberapa member Essence yang bisa dapet akses buat ke private sale ini, kayak gitu. Nah, oke, sekarang kita unboxing ya. Sebenarnya sih udah gue buka karena gue excited banget pas nerima, tapi gue bakal unboxing lagi buat kalian. Oke deh, wait ya. Ya, karena udah gue unboxing, jadi paketnya udah kebuka. Ini dia. Tapi gue belum gue pretelin atau apa-apa. Ini gitu. Tapi tuh gue sebenarnya tuh ya, kalau beli tas di sini tuh nggak pernah dapat box. Nggak tahu ya, mungkin safe apa sih namanya, buat lebih safe buat lingkungan aja kali ya. Nah, ini seperti biasa cuma ada plastik gini doang tuh, sama si bubble wrap gitu, bubble wrap. Nah, ini dia barangnya. Wah, parah, cinta itu gue sama ini parah karena warnanya tuh unik gitu nih. Jadi kita nggak dapat box. Jadi dapetnya cuma bag ini, terus langsung si dust bagnya. Jadi nggak ada tuh namanya box-boxan gitu. Box-boxannya apa sih? Oh, ini ada ini ya buat ngumpulin ya. Nah, ini dia. Dan kalian harus tahu. Oh iya, udah langsung kelihatan. Ini dia tasnya. Di dalam dust bag, di dalam dust bag. Ini dia. Kita unboxing ini. 1, 2, 3. Ini di atas yang aku inginkan dari awal tahun ini. Lihat dong. Wow, gila, bener-bener selembut itu. Parah. Ini yang gue beli yang hourglass, yang baby pink, yang size-nya small. Jadi kalau kalian mau lihat, size small-nya tuh kayak gini. Dan masih ada lambang B-nya. Sebenarnya ada yang semuanya tuh warna pink sampai logo B-nya. Tapi apa sih namanya, kayak biasa aja. Tuh. Ini dia tasnya. Bagus banget gak sih separah itu? Tuh. Ini dia tasnya yang small. Oh, parah nih, gue buka ya. Gue sih belum bener-bener buka ya. Coba kita buka. Kita buka. Tuh, buka ya, gue takut gue. Nah. Ini dia, tuh. Kita hempaskan dulu ini. Jadi seperti inilah barangnya tuh, dalamnya nih ada ininya, kita kan si balen ini apa sih, inilah pokoknya ini yang Balenciaga hourglass yang size small gitu dalamnya. Ini ada zipnya di dalam sini, sama ini strapnya. Suka nggak sih? Aduh, gemes banget ininya. Sayang,
Kalian ada yang sayang gak sih kalau barang kayak gitu disayang-sayang banget? Terbukanya nanti, tiba-tiba udah lupa aja. Tiba-tiba udah lupa aja. Kalau gue sih suka kayak begitu tuh. Tiba-tiba, iya gue lupa. Gimana ya? Masih original banget tuh gue buka. Lucu banget gak sih warnanya, parah ngeping-ngeping gitu, gemes tuh seperti ini. Sekarang kita cobain ya, muat apa aja di dalam size small ini yang dari Balenciaga Hourglass. Wait a second. Oke, sekarang gue coba ya, kita masukin apa aja yang ada di dalam sini. Pertama, gue pengen coba, kita coba masukin si card holder gue yang penuh banget ini, gak jelas penuhnya kenapa. Ini muat. Terus gue coba masukin lagi makeup. Muat. Ini masih ada card ini lagi, coba lihat ya. Ini lipstick, minyak wangi, dan hand sanitizer. Coba kita masukin. Coba kita masukin baby wipes. Penuhan kayaknya. Mungkin bisa masuk kacamata satu atau apa lagi, mungkin baby snack atau apa, kunci ya. Pokoknya gue cuma masukin itu, masih ada space. Kalau kalian lihat space-nya masih banyak banget karena gue cuma masukin ini beberapa doang. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang bisa muat tuh. Ada hand sanitizer, card holder, sama permakeupan di dalam sini, dan masih ada space. Dan coba kita tutup ya. Tuh, langsung seperti ini. Tutupnya gue gak benar-benar. Parah, warnanya tuh gemes banget gak sih? Parah selucu ini warnanya. Gemes. Dan mereka tuh ada warna biru. Pokoknya warnanya gemes-gemes banget deh. Pokoknya kalian bisa cek banget di essence.com. Jadi kalau kalian mau beli-beli belanja online yang unik-unik dan lucu-lucu, kalian bisa banget di essence.com. essence.com. Itu adalah benar-benar online shopping favorit gue. Kalau kalian yang mau nyari luxury brand atau high end atau apapun, bisa banget cari di situ. Seperti itu udah masuk semuanya. Coba kita selingin. Dan gak berat gitu loh. Tuh. Jarang gak sih? Tuh, kalau kalian coba. Nih. Coba kita selingin. Coba tutup yang benar gitu loh. Nih, kalau diselingin kayak begini dan gak berat. Gemes gak sih para warnanya tuh. Oke deh semuanya, sekian video dari gue. Semoga kalian suka sama video unboxingnya. Kalau kalian suka sama video unboxingnya, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Share ke teman-teman kalian, share ke sahabat-sahabat kalian. Pokoknya share ke semua orang yang kalian kenal. Makasih semuanya, dadah, bye. Mwah.